Halo guys, balik lagi bersama Tuner Project Racing Team. Ya, apa yang beda hari ini dengan aku, yo? Pa. Ya itu aku sudah mandi. Siapa yang komen di bawah ini yang bilang saya belum mandi? Hari ini aku mandi. Jadi aku hari ini mau ganti center pipe Snowy yang lebih besar kemarin, ganti karena header Snowy saya ganti dengan konfigurasi lebih kecil daripada yang dulu. Jadi center pipe harus besar, dan juga sekarang kan mufflernya udah muffler ganti kemarin, jadi harus dibesarin dulu karena persiapan balap malam ini untuk melawan people lah pokoknya. Jadinya persiapan, kalau enak hari Sabtu kita test time. Kalau Snowy enak hari Sabtu kita test time, kita lihat timenya berapa. Oke, let's do it. Kenapa aku kecilin konfigurasi dari header Snowy? Wah, kacok. Goblok. Jadi tadi spionku disenggol orang guys, orang goblok naik mobil. Masa ini ya, kita udah di pinggir kok ditumbur ya. Spionku itu seketika berantakan. Ini untung covernya nggak apa-apa. Cuman kacanya aja pecah, kampret memang. Orang kita udah di pinggir kok dia mepet-mepet guys, kan goblok namanya itu. Ya udahlah, kita OTW ke tempat Bang Anton aja ya, habis itu beli spion, kaca spion ya. Let's go, let's do it. Ini yang numbur sebenarnya di belakang orangnya, cuman karena memang saya males, kalau masalah spion ini males debat, males ribut, jadi ya udah dah, semua rezeki ada yang ngatur, tinggal beliin aja. Platnya 165 berapa ya? Lanjutnya tadi ya. Jadi kenapa aku ganti konfigurasi dari headernya Snowy? Karena saya mau nyari torsi bawah atau awalan dari si Snowy. Jadi aku kecilin lagi. Kalau kemarin Snowy itu enak pas RPM tinggi, jadi Snowy itu enak di, kalau untuk jauh enak kemarin pakai header lama, jadi pas untuk 201 itu masih kurang gigit, bukan gigit sih, kurang kenceng gitu kan. Jadi aku ganti lagi konfigurasi headernya. Jadi setelah header baru ini terasa perbedaannya. Ini aku bikin sendiri ya headernya ya. Jadi setelah headernya diganti, perbedaannya itu gas lebih cepat balik, terus RPM itu lebih cepat naik. Jadi start gigi 1 RPM 4000. Jadi habis RPM 4000 itu enggak nyampe 1 detik
langsung masuk gigi 2. Habis gigi 2 paling 2 detik ya. Gigi 3, habis gigi 3 itu kisaran 4 detik, gigi 4. Udah. Pokoknya dari 1 2 3 4 itu semuanya jadi pendek semua. Jadi kayak enggak kerasa. Kurang panjang kayak kurang panjang gitu RPM-nya kan. Juga RPM-nya juga limitnya si Snowy ini kan masih standar. Jadi terasa pendek banget gitu. Jadi maka dari itulah divonis kayaknya mobil ini tambah enak, tambah cepet kan, soalnya RPM naik. Dan kabar buruk dari mobil ini katanya kompresinya sudah turun, makanya saya ganti headernya. Nah, kita langsung cus ke bengkel Bang Anton buat ganti center pipe, habis itu kita beli kaca spion ya. Kelar, jadi langsung kita tes sound ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Tuner Project Racing Team.